Hai para pencari fakta. Pada pertengahan tahun 90-an, Indonesia dilanda demam film-film Bollywood. Berawal dari kesuksesan film Kuch Kuch Hota Hai, India tidak henti-hentinya mengirimkan film-film terbaiknya ke Indonesia. Maka tidak heran, hingga kini masih ada televisi swasta di Indonesia yang mengkhususkan jadwalnya untuk penayangan film India. Berikut, kami akan membahas sejumlah bintang kecil dari film India favorit Anda. Tahun-tahun terlewati, sekarang ternyata wajah mereka sudah sama sekali berbeda. Anda mungkin akan tercengang melihat perbedaan mereka sekarang. Namun tunggu dulu, jika kalian menyukai dan merasa video ini bermanfaat, jangan ragu-ragu untuk klik tombol subscribe di bawah video dan aktifkan lonceng notifikasi ini agar kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer. 5. Anjali Khanna dari Kuch Kuch Hota Hai. Penampilan gadis kecil ini tidak mungkin kita lupakan. Di usianya yang sangat belia, dia beradu akting dengan bintang besar seperti Shah Rukh Khan, Kajol, dan Rani Mukherjee. Dia menarik perhatian banyak sekali pemerhati film akibat aktingnya yang memukau. Gadis bernama asli Sana Said itu kini kembali membintangi beberapa film. Untuk debut comeback pertamanya, dia membintangi film berjudul Student of the Year. Sana tidak lagi terlihat seperti gadis kecil yang centil, melainkan wanita dewasa yang sangat anggun. 4. Bocah penghitung bintang dari Kuch Kuch Hota Hai. Salah satu yang paling kita ingat dari film fenomenal Kuch Kuch Hota Hai adalah bocah yang tidak pernah bicara, yang memakai turban di kepalanya. Dia muncul beberapa kali hanya untuk menghitung bintang. Dia tidak berbicara sepatah kata pun ketika ditanya. Namun, ketika Toko Anjali ingin pergi untuk pertama kalinya, dia angkat suara dan mencoba menghentikan Anjali. Kini, Parzan Dastur tengah bekerja di balik layar bersama sutradara film Kuch Kuch Hota Hai Karan Johar. Dia membintangi beberapa film di masa remajanya, namun tidak berhasil yang dia lakukan di Kuch Kuch Hota Hai. Dia juga sempat muncul di film Kabhi Khushi Kabhi Gham. 3. Pemeran anak Shah Rukh Khan di Kabhi Khushi Kabhi Gham. Di film Kabhi Khushi Kabhi Gham, tokoh Rahul yang diperankan oleh Shah Rukh Khan diceritakan telah memiliki anak bernama Krish. Meski perannya tidak terlalu besar di film ini, namun Gibran Khan tetap membuat kita kagum di adegan di mana dia menyanyikan lagu kebangsaan India di depan teman-teman bulenya. Sekarang ini, Gibran telah menjadi mahasiswa di salah satu universitas di India. Dia tampak sangat tampan, jauh berbeda dengan tampang imutnya ketika kecil. Gibran juga sangat tergila-gila pada kucing dan mengupload foto-foto kucing di Instagram pribadinya. 2. Pemeran adik Kajol di Kabhi Khushi Kabhi Gham. Anda pasti ingat sosok Po di film Kabhi Khushi Kabhi Gham. Po diperankan dengan sangat sempurna oleh Kareena Kapoor yang kala itu beradu akting dengan Hrithik Roshan. Dan ketika masa remaja, tokoh Po diperankan oleh Malvika Raj. Malvika Raj kini menuai sukses yang cukup besar di bidang modeling. Dia menjadi finalis Miss India tahun 2010 dan kini terus menanjak di bidang kontes kecantikan. Malvika sepertinya belum akan masuk ke layar lebar lagi dalam waktu dekat ini. 1. Pemeran anak Shah Rukh Khan di Kabhi Alvidana Kehna. Tokoh kali ini akan mengejutkan Anda. Jika Anda pernah menonton Kabhi Alvidana Kehna, Anda akan ingat Arjun. Arjun adalah anak dari pernikahan Dev atau Shah Rukh Khan dan Rhea Pretty Zinta. Arjun digambarkan sebagai sosok anak laki-laki yang manja. Namun percaya ke Anda bahwa ternyata pemeran Arjun adalah seorang perempuan. Nama aslinya adalah Asas Khanna. Ketika masih kecil, ibu Asas berpikir bahwa Asas akan mendapat lebih banyak kesempatan di industri film jika berperan sebagai anak laki-laki. Maka jadilah debut pertamanya di Kabhi Alvidana Kehna. Nah itulah 5 perubahan artis cilik Bollywood. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.